Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Tujuan utama dari remoteworker.id itu bukan membuat kamu ahli di Python, PHP, atau ahli di JavaScript, atau desain. Kamu mungkin heran loh, kok itu bukan tujuan utamanya? Karena itu sekedar jalan. Itu sekedar jalan untuk mencapai tujuan utama remoteworker.id adalah agar setiap membernya menembus remote work. Ini artinya, misalnya kamu saat ini sudah memiliki suatu skill IT atau desain, maka kamu bisa skip tahap pertama yang kami susun, yaitu tahap upgrade skill, dan kamu bisa langsung masuk ke tahap tembus remote work. Oke, nah kenapa seperti ini? Karena kebanyakan kita itu kurang confident begitu mendengar kata-kata kerja di perusahaan luar negeri bergaji dolar. Rasanya wah banget gitu ya. Rasanya tuh benar-benar keren gitu loh, kerja ke perusahaan Amerika. Ya kalau zaman dulu tahun 90-an kalau dengar kata-kata kerja di Amerika itu emang luar biasa, karena kamu itu berarti benar-benar ke Amerika, melewati banyak tahap visa, terus tahap penyiapan dana, di sana juga dites macam-macam, jadi ribet. Kalau zaman sekarang ada kata, saya bilang ke orang yang nggak tahu ya, kerja di mana Mas Eko? Saya kerja di perusahaan Kanada. Wah, keren, katanya kesana keren banget kan? Padahal ya sehari-hari saya sekedar buka komputer, connect ke internet online, sudah ke Kanada kerjanya. Oke, jadi kalian itu harus punya confident tentang skill yang kalian kuasai saat ini. Kali itu saya membuat semacam ancer-ancer sih. Kalau kamu sudah kerja di perusahaan lokal software house yang mengerjakan berbagai proyek, proyek apa misalnya, proyek budgeting, proyek model ERP atau website menggunakan Ruby on Rails atau Django atau apapun, itu sudah mencukupi, sudah sangat-sangat mencukupi. Nah, kamu mikir, masa bisa sih? Iya, padahal kalau gitu kamu mikir lagi, berarti kan jobnya yang dibuat sederhana. Iya, sederhana. Terus ya, masalahnya dibayar dalam dolar. Itu yang menjadi concern utama untuk remote work. Kamu harus merubah mindsetmu, bahwasanya skill yang kamu dahulu dibayar dalam IDR, rupiah, dengan skill yang sama, bahkan mungkin dengan kompleksitas yang lebih rendah, kamu dibayar 5 kali lebih mahal. Nah, mau nggak? Mau kan? Nah, masalahnya kamu harus menembus mindset untuk membuat dirimu yakin bahwasanya kamu confident, dan kamu harus menguasai teknik untuk menembus remote work. Dan yang ini sudah kami susun bertahun-tahun dari tahun 2018 dan proven untuk membuat kamu nembus remote work di berbagai kondisi. Kalau saya saat ini membicarakan tentang kondisi kamu sudah skill atau intermediate. Kalau basic jangan dulu ya. Basic itu misalnya kamu sekedar bisa jalanin PyCharm, buat Hello World, terus lagi belajar looping, itu jangan nih, kamu masih harus belajar lebih jauh lagi. Yang sekadar intermediate itu adalah misalnya kamu bisa ngebuat blog pakai Django atau Ruby on Rails. Terus bisa lagi misalnya lebih canggih lagi, misalnya kamu bisa nambahkan integrasi payment Stripe di aplikasi Django-mu. Itu udah oke banget, itu sudah sangat-sangat oke. Itu kamu sudah tinggal aku push untuk nembus remote work. Dalam hitungan 1 minggu bisa. Proven itu di Mas Ikhfas. Nanti aku ada kesempatan aku post success story-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kamu sudah menilai dirimu intermediate, ambil paket yang kedua, upgrade skill. Paket kami itu harganya per tahap berbeda-beda. Untuk upgrade skill 1,5 juta. Untuk nembus remote work 1,5 juta. Kalau kamu pikir itu mahal, silakan bandingkan ke Purwadika, Refactory, atau Active Egg. Dan kamu seakan-akan harus menjual ginjalmu. Dan di sini ya sekadar kamu tabung beberapa. Kalau kamu mungkin bisa langsung kamu ambil dari tabunganmu. Saya kasih contoh ya, Mas apa namanya, Mas Yovan yang semester 1 sudah nembus remote work perusahaan long term yang masih semester 1. Beliau jual HP-nya, ngambil tabungannya. Karena beliau tahu
kualitas yang kami tawarkan dan pernah PKL di tempat saya. Jadi benar-benar tahu it works. Dan ya sudah, sekarang ya sudah ROI. Gampang banget. Kalau kamu cuma membayar 1,5 juta, mau ROI itu satu seminggu kerja udah ROI itu. Nah, kalau kamu bandingkan dengan yang lain, Active Egg misalnya 30 juta, kalau kamu mau ROI ke perusahaan yang lokal, ribet urusannya itu. Oke, itu. Oke guys, jadi please kalau kamu merasa dirimu intermediate, langsung aja ambil yang tahap kedua. Atau kalau kamu belum yakin apakah kamu skillmu mencukupi, kontak aja di WhatsApp kami yang ada di situs remoteworker.id dan diskusikan aja. We are more than happy to help. Yep, that's it. Catch you up in the next podcast and stay positive guys. Except for corona, stay negative. Avoid crowd social distancing. Patuhi social distancing ini karena corona itu adalah eksponensial. Sekarang 12, besok 1000, itu bisa. Oke, hati-hati. Positif. Dan satu lagi, mentoring kami ini online. Mentoring kami ini online via Telegram. Kalau teman-teman mendengar podcast ini, saya memang memiliki dua jenis jalur messenger ya. Jalur yang pertama adalah WhatsApp. WhatsApp itu untuk melakukan edukasi ke teman-teman apa itu remote work, kemudian apa yang bisa kami lakukan dalam konteks remoteworker.id, course-nya apa aja, harganya berapa aja, kemudian juga akan ada edukasi mahal apa enggak sih sebenarnya course kami ini, dan kemudian juga sharing-sharing success story dari teman-teman yang sudah nembus remote work. Nah, kalau kamu udah mantap, maka kamu bisa mengambil paket yang berbayar sesuai dengan tahapmu, misalnya tahap pertama untuk upgrade skill, tahap kedua untuk nembus remote work. Dan semua ini dilakukan secara online. Begitu kamu sudah membeli paket salah satu tersebut, kamu akan masuk ke dalam satu grup Telegram yang khusus untuk konsultasi dan mentoring. Di situ kamu bisa bertanya macam-macam, misalnya kamu bisa bertanya tentang suatu job, kemudian kamu membuat cover letternya, dan akan saya sarankan kalau cover letter terbaik untuk itu. Nah, itu kamu bisa lakukan itu secara di grup bisa, atau pribadi bisa, lewat jalur WhatsApp pribadi saya nggak apa-apa, atau lewat jalur Telegram juga bisa. Dan materi yang sudah disusun, pre-recorded di dalam Facebook video, private. Itu sudah proven. Bahkan teman tuh cuman ada banyak di situ, di video itu ada mungkin ada 8 unit untuk remote work. Tapi ya cukup dengan 2 unit yang pertama, sudah mencukupi untuk kamu menembus remote work. Oke, jadi kesimpulannya semuanya online.